Selamat pagi. Ini proses TKS 1 keluar cash off dari Candi akan menuju Kutai Barat. TKS 1. Semoga lancar. Sebelahnya TKS 2 masih menunggu di sini, stay di Galangan sambil menunggu selesainya sertifikat dari BKI dan Sabandar. Ini kapal TK1 perjalanan dari Galangan PT Candi menuju ke Kabupaten Kutai Barat, tepatnya di Muyuk. Untuk estimasi perjalanan kurang lebih 4 hari, tergantung nanti di area jembatan Kota Bangun. Mudah-mudahan pada saat mau lewat jembatan air lagi nggak tinggi, karena memang di jembatan Kota Bangun itu kalau kondisi air lagi naik, kapal seperti TKS1 ini nggak bisa lewat, jadi harus nunggu sampai air surut dulu. Mudah-mudahan juga cuaca bersahabat supaya di jalan nggak ada kendala sampai di Muyuk, Kutai Barat.
kita singgah isi BBM dulu atau bunker fuel sebelum melanjutkan perjalanan dari Kutai Kartanegara menuju ke Kutai Barat. Kita bunker di Sabana, masih area Kutai Kartanegara. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa di subscribe channel YouTube-ku Idil Akbar. Oke, terima kasih. Pengolongan di Jembatan Tenggarong terpantau sangat aman siang ini. Air kecil, semoga aja di Kota Bangun nanti aman juga. Aman. Semoga sampai Kota Bangun, Cap. Aman. Oke, lolos. Kondisi pagi ini kabut tebal masih di area Tenggarong, Kutai Kartanegara. Tebalnya kabut di pagi ini sehingga kapal belum bisa untuk bergerak atau melanjutkan perjalanan. Ini untuk demi keselamatan supaya nggak terjadi insiden seperti tabrakan atau menabrak bangunan atau rumah yang ada di pinggir sungai. Sekian dulu video untuk pertama kali ini. Nanti kita akan lihat video selanjutnya untuk masih perjalanan dari Kutai Kartanegara ke Kubar, Kutai Barat di daerah Muyub. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah nonton. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share channel YouTube-ku Idil Akbar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.